Mak pagi yo guys. Oi. Barang dah sampai. Ini dia trapo mat. So I order 2 trapo mat. Tengok packaging dia cantik. Aduh. Jap nak unbox ni. Ni. Trapo mat ni carpet ni. Okey. Yang sangat terkenal di Malaysia. Dia dikatakan satu untuk A86. Satu untuk ni. Nak cakap berat, tak berat pun. Tak berat. Ringan je. Mari try buka tengok. Tengok dalam dia macam mana. Korang tengok. Tu dia. Okay. So actually dia mahal. Dia memang mahal sedikit lah. Tapi aku rasa dia memang berbaloi lah. Sebab ini adalah carpet yang terbaik, kira terbaik lah di Malaysia. Okay. Tengok. So apa yang kebaikannya? Kadang-kadang kita boleh custom dengan dia punya ni. Dia ada berapa jenis? Aku rasa dia ada 3 atau 4 jenis kot. Dengan lining ni dia boleh custom warna merah. Jom kita tengok satu lagi. Tak berat. Barang ni tak berat. Suek. So kotak dia memang aku rasa besar macam ni lah. Kalau satu set. Tengok. Trapo Mark 2 99.9% bacteria killer. Okay. Tak macam Maggi yang kurang tiap-tiap kali pakai tu. Nah. Dia punya kotak macam ni. Online selling car mat in Malaysia. www.trapo.asia. Ni dia punya social. Okay, yang set ini pula aku rasa adalah untuk yang A86. Tuh, high class gila tengok trapo. Puh. Dia bagi ni. Ni semua stiker pun dah. So kita kena unbox ni. Memang tak berat. So, dekat belakang ni, aku rasa kurang boleh custom. Aku kena tanya mereka. Nak check tengok. Setengah dia main macam ni. Yang ini. So, untuk yang macam ni kan, dia boleh directly lekat dekat you orang punya original punya carpet. Susah nak tarik keluar. Tapi yang ini dia memang high end sedikit lah. Memang mahal sedikit lah. Korang tengok, untuk yang MERS dengan A86, dia tak sama. Yang ini dia honeycomb. Tak apa, kita try pasang dulu. A86 aku belum siap lagi. Dia punya carpet. Original carpet nak pi letak balik. Tapi tak letak lagi. So temporary I akan masukkan trapo dululah. Kita test dulu. Tengok syok ke tak syok. Sana juga. Tengok. Sana juga. Yang ini aku rasa sebelah kiri kot. Oh, susah nak ambil satu kamera. Lepas tu nak buat barang bagi korang tengok. Sangat susah. Aduh, wiring banyak. Hui, lebih kurang fit-fit tu, tengok. So, measurement tu, dia nak cakap boleh bengkok macam Maggi. Dia bukan boleh bengkok sangat lah, tengok. Tetapi dia memang smooth lah. Dia nampak bagi korang punya kereta, dia nampak rata, tengok. Bukan saja tu, kalau Maggi tu dia bakteria banyak, dia macam habuk lah, lepas tu batu lah. So kalau carpet macam ni kan, dia senang nak cuci tau. Dia memang senang nak cuci, ambil keluar just ini macam saja. Itu habuk suar keluar, lepas tu pun cepat kering. Pandai trapo mat, memang pandai, memang fit. So dekat belakang ni dia ada bar pula. Alamak. So dekat belakang ni Adrian akan masukkan yang 3 keping ni dalam video line lah. Adrian akan explain lebih banyak. Temporary korang tengok depan ni. Tuh, cantik. Cantik gila. Nice and clean. Hush. Kalau untuk yang Mercedes pula, senang ni. Tengok. Yang last time tu dah kotor. Adrian akan bagi korang tengok dia punya measurement. Okay. Nah. Yang ini original. Yang ini trapo. Okay. Dia punya fitment tu ngam-ngam, cun-cun. Yang ni original. Yang ni trapo. Okay. Kita try.
Okay, dia tak akan lari sebab dia akan lekat dekat ni. Puh. Cun-cun guys. Perlu guys pagi-pagi buat barang macam ni bagi korang. Oh, tengoklah cuaca sangat-sangat panas. So, dah insert. Tengoklah. Ha, dekat mes, dekat belakang dan dekat depan. Okay, sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan untuk yang A86, tengok sini, cantik sekali. Ha. Aduh, panas gila, panas. Bukan senang-senang nak buat video. Okay, so kereta ni sangat susah nak start tau. Masa pagi-pagi sebab enjin dia tengah sejuk lagi. Tengok. Tengok. Dia tekan minyak. Selain vape review, inilah hobi saya. Hari ini punya cerita actually selain trapo mat. Okay, Adrian nak pasang ni. Ini alternator. Aduh, berat gila bodoh. Alternator aku order dekat Shopee yang baru. Seller tu memang best. Dia punya seller tu, kurang masa belum beli, kurang tanya, dia reply. Dia memang reply. Satu hari, dua hari pun dia reply. Dia memang steady. Kurang nak housing macam mana, kurang nak dia punya soket macam mana, dia semua ada. Sebab mereka buat repair, macam recon lah. Korang jangan beli dekat kedai, macam setengah kedai dia macam kedai spare part lah. Dia jual alternator recon tetapi tak boleh pakai. Sebab untuk 4AGE ni kebanyakan yang recon tu 60 amp. Kalau korang nak pakai fan besar lah, ataupun ada ECU lah, ataupun macam-macam, korang kena upgrade kepada 80 amp lah. Satu lagi, masa tu I pasang tak boleh pakai. Okay, I return, I beli dekat kedai half cut, yang Ori Japan. Tak boleh pakai juga. Sekarang aku tengah pakai yang Ori Japan ni. Buka aircon, tak buka lampu. Rating on 13.7. Dia kena bawa lebih kurang 3-4 hari lah. Mungkin dia nak refresh kot. Sebab dia dah simpan dekat itu kedai half cut dah lama mungkin. Sekarang dia okay juga. So sekarang I ada beli baru punya dekat Shopee yang 80 amp. Harganya tidak mahal lah, around RM250. Murah saja. Dia bukan kira baru lah, tetapi mereka refurbish, recon, jadi macam baru. Screw semua baru, dia punya wire semua baru, tetapi 80 amp. So sekarang ni mari kita kembali kepada trapo mat. Trapo mat dia ada 3 jenis. Okay, 3 jenis. Yang first dia adalah lowest eco. Yang lowest eco itu adalah yang the murah sekali lah. Warranty 1 tahun, tidak boleh add on warranty kalau tak salah saya lah. Yang kedua adalah classic, best seller. Yang itu classic dia memang syok. Macam A86 aku tengah pakai ni, kurang boleh pilih lining warna apa kurang nak. Dia punya warranty 1 tahun juga, tetapi kurang boleh add on warranty untuk 5 tahun. 5 tahun guys warranty. So yang untuk macam Mercedes aku, dia lain sikit. Itu Hex Continental. Itu mahal sekali. Itu tidak payah add on warranty, dia dah datang dengan warranty 5 tahun bagi kurang. Itu adalah the top sekali lah, yang the power sekali lah. Kenapa Hex punya design lah, itu honeycomb lah, kenapa dia mahal? Okay, sebab dia datang dengan 5 tahun warranty siap-siap bagi kurang. Senang sikit. So, untuk dia punya lining, macam kurang tengok macam Merc aku, yang merah, yang ini adalah hitam. Total trapo mereka ada 4 jenis lining kurang boleh pilih, dan 2 jenis dia punya matte lah. Korang boleh pilih hitam ataupun kelabu. So dia punya range punya harga, Adrian just nak bagi korang tahu lebih kurang macam ni lah. Dia memang mahal sedikit daripada yang Maggie tu. Tetapi yang Maggie tu, dia suka masuk habuk. Lepas tu yang Maggie jenis yang semua kereta pakai tu, korang masa nak cuci kan, korang pun rasa susah. Sebab dia susah nak kering. Lepas tu busuk, bau busuk. So apa-apa pun kita continue nanti. Okay, sebab Adrian nak pergi Win Motorsport, Adrian punya member punya kedai, untuk pasang Adrian punya alternator kejap. Alright. Oi, ni famous ni orang. Oi, ni nampak tak nampak bos? Ini lagi famous. Ni budak famous ni. Hai, jangan main-main.
dekat YouTube famous tu. Alhamdulillah. Okey ah. Nampak tak nampak apa bercita sekarang? Macam ni ah. Ha? Macam ni. Kita champion dah ni. Champion ni. Ha. Dalam Malaysia dah lama dulu pakai Saga pun dah champion, sekarang pakai 8 original lagi champion tu. Ni bila mau review kereta ni? Ha, aku nak review nanti. Bila kita review. Eh, jangan lupa subscribe channel aku ah. Ah, cakap sikit channel. Ha? Channel apa? Okay, channel Kareta TV. Ha. Yes, alright. Lepas dulu. Ha, sudah mau start review. Tengok dulu tunjuk kapas tu. Eh, tapi trapo ni kan, dia memang syok tau. Tengok. Senang weh. Senang pun mabuk tau. Kalau pakai yang ulat-ulat tu, tengok. Tak bagus. Itu main in ringan. Wih, ringan ah. Ha? Ah, senang. So ni, apa dekat sini tak lari je tu. Ni kalau satu hari kan, you tiap-tiap hari macam ni pun tak apa. Kalau Maggi you kena ayak habis. Betul. Ni kena ayak senang kering. Ya, belakang cari satu ah. Memang tahan ah. Tapi memang mahal sikit. Ha? Mahal sikit. Apa mahal satu kepala ni? Ha, yang mahal. Akantara. Ni pun hari tu bagi orang balut member sing-sing kuat. Dengan belakang sekali. Ah, tapi aku pasang sendiri. Hei. Syok. Dengan bumbung. Bumbung sudah tak ada sunroof, so tutup. Belum cat lagi. Tengok. Boleh di pulang. Sisi itu kalau sih. $80M. Kalau ke modified kok. Pas M. Stiker kan. Buslah. Siapa stiker? Ni memang sing-sing. No. Oi. Butuh lah you. Video lah weh. Yang oh. Ya. Boleh. Ciao oh. Hey, you pun ciao oh. Hey, touch screen. Touch screen. 它可以讓你帶你. Hey, 你按兩次. Oh, 那邊. Follow, tilt. 啊, 那 tilt 這邊. 啊, 那你走去別一下. 啊, 我這裡了. 啊, 靠近 1600. So, 可以帶你. Okay. Dia punya problem ni susah nak explain. Dekat cuaca masa sekarang ni, kalau macam dekat Malaysia petang, pukul 1 antara pukul 12 lah sampai pukul 6 lah, dia punya temperature naik. Lagi-lagi tubuh lagi macam mana nak bawa pun tak tahu. Korang kalau ingat kan, macam modified tubuh kan, just put on tubuh, ingat ke senang? Tetapi dia punya kerja bukan main-main tau. Korang ingat just bolt on to bolt, lepas tu tukar piston. Lepas tu masuk itu apa dia? ECU. Macam ni settle. Actually bukan macam tu, sebab tu bolt dia punya kepanasan tu dia lebih panas daripada original. So korang punya setup kena banyak barang lah. Tukar fan besar lah. Lepas tu setengah orang dekat forum dia cakap thermostat kena buka lah, thermostat tak payah buka lah. Tapi teori kalau bagi saya kan, okay, ramai foreman dia bagi tahu dekat korang thermostat just buang aja, tak payah letak thermostat. Tetapi I tak percayalah. I try beli thermostat. Sebab dulu I beli kereta ni, dia tak ada thermostat langsung sampai sekarang.
I beli thermostat dekat kedai spare part. Thermostat adalah sama antara black top, silver top. Aku rasa samalah, around RM65 je. Kita try pasang sebab tak susah mah. Thermostat tu dia macam kurang punya kereta tengah sejuk kan. Masa tengah sejuk dia susah nak panas. Masa tengah start up kan, atau macam kurang nak jalan dekat genting kan, dia sentiasa sejuk. Air itu dia sentiasa 360 darjah jalan. So apa kegunaan thermostat adalah dia simpan air yang sejuk di depan. Lepas tu thermostat kalau sebelum dia detect panas, dia tidak akan buka. Nah, dia maintain tutup, engine kurang akan cepat panas. Lepas panas, thermostat dia detect, dia akan buka. So engine air yang panas tu dia akan mengalir ke depan intercooler. Dan intercooler yang sejuk punya air dia akan mengalir balik kepada engine. So kereta ni turbo. Ramai foreman dia cakap tak payah letak thermostat. Tapi tak apalah, at least sebab dia temperature naik, kita tak tahu apa yang berlaku. Sebab kita pakai kereta lama macam ni kan, korang mesti ada pernah kena barang-barang yang macam ni lah. Temperature cepat naik lah, lepas tu temperature naik, oil temp dia ikut naik. Sebab semua barang pun panas, so apa-apa pun kita kena try satu barang satu barang. Water pump tak rosak, sudah check. Lepas tu setengah orang dia cakap condenser terlalu dekat dengan kita punya itu, panggil apa, radiator. Radiator tu setengah kereta dia memang condenser lekat dengan radiator. Setengah kereta boleh, setengah kereta tidak boleh. So setengah orang dia modify radiator dengan condenser. Dia macam ni, radiator dekat sini, condenser dekat sini. Tetapi dekat tengah ni dia masih ada banyak tempat, banyak ruang. As saya lah tidak pandai sangat, I baca dekat forum, korang boleh at least bagi luas sikit, around setengah inci ataupun 1 inci. Jangan asingkan terlalu luas antara itu radiator dan juga itu condenser. Sebab nanti takut dia punya angin akan jadi turbulence. Dia lari ni macam lari. Okay, nanti dia punya angin masuk naik gila. Dia kena condenser, tak kena itu radiator. Tak tahulah macam-macam. So apa-apa pun kita pasang thermostat. Alternator pun sudah tukar. Pening lah kereta lama yang macam ni kan, memang pening. Condenser mau adjust depan sikit, jangan bagi dekat radiator. Ni bos pun pening. Sudah, Astana. Astana. Ni panas. Kita buat satu hose sampai sini. Tak ada lah. Sampai sini. Oh, one and one. Steady. Steady, no? Swing, swing, swing. Swing, 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 swing. Ya, 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 bro. Otok. Carbon boleh come out. Eh, ingat si video. Korang tengoklah, foreman pijak, aku pijak, member-member pijak, dia pun tak kotor. Ini style ni. Semua barang sudah siap. Alternator pun dah pasang. Condenser kita pun sudah ubah ke depan sedikit.
Lepas tu coolant dah masuk, thermostat dah masuk. Lepas tu saya akan update korang kalau dia temperature masih naik lagi. Sebab setengah orang dia bagi tahu, member-member A86, kereta turbo kalau cuaca hari panas dia memang panas sedikit. Dia memang temperature memang panas, tapi bukan enjin yang panas. Cuma enjin B punya ruang kan dia heat sangat. Lepas tu satu lagi adalah mungkin Defi punya sensor kita letak dekat itu hose sana, sangat panas juga. Dia dalam pun panas, luar pun panas, so dia akan jadi macam ni lah. Kejap. Ni water temp ni sekarang 87. Okey lagi. Tengok. Dah start 15 minit dah. Okey lagi macam ni. Kita drive dulu lah, kita tengok. Alright. So guys, okey, aku rasa sampai sini sajalah nak bagi tahu tentang barang-barang macam ni, trapo mat lah. Dalam video ni actually banyak content lah. Okey. Couple trapo mat baru nak recommend kasi lorang, lepas tu pasang ni lah, pasang itulah. So coming soon mungkin akan pasang bonnet carbon fiber. Alright. Bye bye.